Ada kembali dalam kabar pagi, pemirsa, pertandingan PSM Makassar melawan Bali United di Stadion Andi Matalata Makassar berakhir rusuh. Pemain dan ofisial serta supporter PSM terlibat saling pukul dengan pemain Bali United. Tak terima tim kebanggaannya kalah, supporter PSM Makassar rusuh di area Stadion Andi Matalata Makassar Senin malam. Mereka melempari wasit dan pemain serta ofisial tim Bali United yang berada di pinggir lapangan dengan menggunakan botol dan kursi penonton. Aparat keamanan dari Polri dan TNI tampak kewalahan mengatasi supporter di dalam lapangan. Kericuhan terjadi lantaran para supporter tak terima dengan kepemimpinan wasit yang kontroversial. Para pemain, ofisial dan wasit yang memimpin pertandingan langsung diamankan ke ruang ganti dengan pengawalan ketat pasukan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Suhar Andis, TV One mengabarkan.